Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Minang Sadonyo. Kali ini Minang Kabar berada di lokasi Masjid Raya Bengkudu. Lokasi ini berada di Jorong Bengkudu, Nagari Canduang, Kota Laweh, Kabupaten Agam. Masjid Raya Bengkudu merupakan salah satu dari masjid-masjid tua di Indonesia yang berdasarkan catatan sejarah telah didirikan sejak tahun 1823 oleh seorang haji bernama Haji Salman yang bergelar Inyak Basa. Masjid Raya Bengkudu merupakan masjid dengan konstruksi atap bertingkat atau atap tumpang, dan menurut kajian sejarah ini merupakan salah satu ciri khas dari pembangunan masjid-masjid di era Padri. Masjid Raya Bengkudu telah mengalami beberapa kali perombakan, termasuk juga yang sekarang kami lihat, yaitu pergantian atap. 5 tahun yang lalu masih eksis dengan menggunakan atap ijuk, namun sekarang telah mengalami perombakan dengan menggunakan atap genteng metal. Baiklah, untuk lebih dekat dan lebih jelas kita bergerak saja mendekati masjid yang dengan ukuran 21 x 21 meter. Dengan beberapa fasilitasnya nanti juga ada menara, dan ini disebut juga dengan rumah nikah. Jadi lokasi tempat akad nikah bagi masyarakat setempat di ruangan ini. Oke, kita lanjut saja. Juga terdapat kolam yang menurut penamaan masyarakat sekitar itu disebut dengan Tabe, berlokasi di masjid ini. Dan ini ada juga menara, bisa kita saksikan. Kekuatan adat dan agama di Minangkabau terwujud salah satunya dalam seni ukir pada masjid-masjid tua di Minangkabau. Bukan hanya di Masjid Raya Bengkudu, namun juga kalau kita lihat di masjid tua lainnya seperti di Kayu Jau Solo, konstruksi masjid yang relatif sama dan tetap menggunakan seni ukir Minangkabau. Di bagian kiri masjid terdapat kolam atau yang bagi masyarakat setempat disebut dengan tabe. Tempat awalnya ini uduknya juga di sini sebagai fasilitas untuk ambil air, ambil uduk itu disediakan di kolam ini. Dan ini sesuai dengan perkembangan zaman, ternyata juga sudah ada disediakan fasilitas WC atau toilet untuk mengambil air wuduk. Dan ini posisi menara dari arah kiri Masjid Raya Bengkudu.